Oh ha. Oh ha. Oh ha. Tikus guys, tikus. Jangan lupa subscribe. Tekan lonceng. Like, comment dan share. Alright. Assalamualaikum and good morning YouTube. Alright guys. Alright guys. Okay guys, kita hari ini ke Hohong Moto. Hari ini aku nak servis motor aku ni. Tak tahu apa hal. Dua hari lepas aku tak start motor ni. Aku biarkan je jadi bateri low. So bila aku dah charge bateri ni, lepas aku charge aku tak start lagi lah. Aku cuci motor. Lepas aku cuci motor, so motor ni tiba-tiba pula ada masalah eh. RPM pun tinggi sampai 2000 RPM. Aku pun tak tahu kenapa. RPM memang betul-betul tinggi guys. Erol. Alright. So dia punya current memang tak maintain lah. Aku pun tak tahu apa hal. Dan logo engine dekat sini ni, malam tadi lepas aku start dia hidup lah. Aku pun tak tahu kenapa. Hati pun susah ni guys. Tak tahu apa masalah motor. Yang pasti motor ni dia punya RPM ada tinggi sikit lah daripada normal. So kebiasaannya di bawah 2000 RPM lah, dalam 1500 RPM. So hari ini kita akan jumpa Dr. Boy. Dr. Boy akan urus dia nanti lah. Jadi sebelum tu aku nak ke mana tadi ya? Pas Asia. Aku nak ambil parcel aku dekat bas. Ada barang datang, aku order dari Sibu. Aku ada order ikan. Nantilah aku akan buat satu vlog pasal ikan ni pula. Aduh. Aku heran pula guys, motor aku ini kemarin lampu ikan logo macam enjin tu dia hidup. Hari ni tak pula. Aku blur lah kalau macam ni guys. By the way, aku tetap akan check jugalah apa masalah motor ni. Aku target memang kena air ni, lepas cuci dia problem terus lah. Kalau tak pun tukar bateri mungkin okey lah, sebab aku punya bateri ni dia tak maintain. Dia bawa 12 lah, 11.5, 11.3. Aku rasa bateri jugalah. So kemarin pun aku dah deal dengan Aboy. Aboy cakap hantar motor. So hantar motor pergi checking lah. So Aboy, sebelum aku pergi jumpa Aboy, aku nak ke terminal bas. Sebab terminal bas dengan Aboy dekat eh, tak sampai 200 meter pun. Terminal bas untuk Sarawak, Sabah lah. Nanti kita akan tengok macam mana terminal bas tu guys. So aku hari ni pakai baju Freemax dari, tengok lah, nampak ke tak bendera Indonesia. Hari ni aku payung baju Indonesia guys. Dilema. Dulu aku ada escort satu grup ni. Tak silap aku grup Freemaxer ni, aku tak ingat. Nanti aku throwback balik lah.
Yang pasti aku nak ke terminal bas ini dulu. Alright. Eh, ada bomba guys. Salah parking ni guys. Ngam-ngam lah. One minute, 37 seconds later. Alright guys. So, aku punya barang belum datang lagi. Aduh. Katanya barang aku belum datang guys. Aduh. Tak apalah, pergi Aboy dulu. Dia cakap tadi mungkin bas dalam pukul 3 datang Miri. Heran juga aku. Okey. So, tadi terminal bas. Sini kedai Aboy. Tak jauh pun. Kalau nak Aboy pos barang pun boleh. Boleh tengok dekat page Hong Motor eh. Aduh. Ini antara tempat di Miri ya, simpang paling stres aku nak tunggulah. Sini susah nak keluar guys kalau yang dari sini. Melainkan kereta kosong lah. Tak ada kereta, boleh. Selalu jam ni ke sini ni. Hui. Hantar pergi Aboy. Ada risk. Hah? Dah masuk video dah kau? Macam ni lah. Terima kasih. Saya dah mau ngantar motor ke Aboy. Ini dah Aboy kah? Alright guys, so aku dah di kedai Aboy. Si tok apa sakitnya tok? Boy je tau sakitnya tok. Okay Boy, motor ke demam si Boy? Malah je demam motor tu, aduh. Kan hanya minta tukar motor lain. Ush, SYM. Boy, jarapan lah pula. Heran? So aku si tak apa masalah dengan motor. Boy tengah pola. Boy tengah buat, so aku nak tengok SYM ni kejap. Kunci ada ni guys. Oh hidup guys. Hidup guys. Boya tu okey tak? Mungkin basah. Mungkinlah. Dia takut dengan boy motor tu. Ah, selalu cem toklah aja tinggi dia. Nyasikan lebih.
Apa lah sakit tu motor? Itulah, lain kali jangan siram betul-betul guys. Hati-hati kalau nak menyiram. Alright, boy cakap okey. APM pun dah okey kata boy. Aku mesti tahu sebenarnya apa penyakit motor tu. Sekejap. Tapi tu normal lah dah. Aku rasa kena air. Kena air. Okey, kita balik. Kelak kita akan sambung lagi vlog. So, settle dekat kedai boy. Aku balik dulu. Nanti kita sambung. Tikus guys, tikus. Jangan lupa subscribe. Tekan loceng. Like, comment dan share. Alright.